Baiklah kawan sekalian Selamat datang di channelnya Amatir Teknisian Salam sehat selalu ya kawan sekalian Salam sukses dan salam segalanya Untuk kita semua ya kawan Amin Amin ya kawan Baiklah kawan sekalian Kali ini kita punya Satu permasalahan Bagaimana kita mencari Top pada Jam-jam atau Orang biasa sebut gear timing top ya kawan karena setiap motor memiliki top pada mesin ya kawan jadi itu terhubung dari top 1 ke top 2 dan top 3 agar menghasilkan kompresi yang baik ya kawan dan motor pun mudah untuk dihidupkan atau dinyalakan ya kawan di sini saya merasa tertipu ya kawan saya merasa tertipu dari gear timing atau chain-chain ya Yamaha New Nmax ya, kawan. Jadi di sini banyak titik, maksudnya ada titik dan ada garis ya, kawan. Itu kalau kita kurang teliti mungkin akan tertipu seperti saya ya, kawan. Jadi kalau kita salah pemasangannya itu biasanya uh, rocker arm atau pelatuk klep ini tidak akan imbang ya kawan. Uh, in dan x-nya ini tidak akan imbang. Jika in-nya renggang, x-nya ini akan mengeras ya kawan atau kencang dan sebaliknya begitu ya kawan. Jika x-nya kencang, in-nya akan kebalikan kembali kawan. Begitulah seterusnya ya kawan. Jadi di sini saya hanya ingin menginformasikan ya kawan jadi bukan karena saya merasa hebat saya merasa pintar saya upload video ini tapi saya hanya ingin sharing dan berbagi ya kawan hanya ingin berbagi kepada kalian semua siapa tahu ada yang memiliki persa kesamaan permasalahan seperti ini ya kawan baiklah kawan mungkin dari gambaran video ini sudah pernah saya tampilkan ya, kawan. Sebenarnya cara pemasangannya sama saja, kawan, dengan unit Aerop Aerop New, N-Mac lama, terus Lexi. Sama ya, kawan. Jadi ini hanya sebagai kiasan saja, jadi sebagai gambaran sambil kita bincang-bincang ya, kawan. Siapa tahu bisa membantu kawan-kawan sekalian ya kawan baik kawan saksikan penangan saya yang salah ini kawan inilah yang saya ambil ya kawan di sini saya ambil top ya, garis top yang salah ya kawan jadi kalau dari plus stopper cemcen ini sudah pasti benar ya kawan karena dia menempel pada blockhead mesin ya kawan tetapi pada gear gear chain, -chain ini dia memiliki ada tiga garis dan satu titik ya kawan nah itu dia di sini saya memasang di kondisi yang salah ya kawan karena memang untuk patokan sekilas mata inilah topnya gitu kan jadi otomatis wajarlah kita coba benar atau salah gitu kan ya, yang pasti sih biasanya biasanya sih udah pasti oh nih garis stopnya ketemu dengan ini itu udah pasti benar ya kawan tetapi kali ini saya mengalami hal yang berbeda ya kawan di sini kita kurang teliti sedikit saja kita akan berefek kembalikan kembali kembalikan semula dan penyetelan ulang dan segala macam kenapa bisa begini kenapa bisa begitu ya kawan jadi di sini bisa terlihat kawan di sini dari plat stoppernya ini sudah pas ya kawan di sini ada garis dan di sini kita tinggal menyambungkan ya kawan dan kalau kita salah top pun saat kita pemasangan chain-chain nya ini atau gear timingnya ini akan sedikit rumit ya kawan akan sangat rumit dan memakan waktu untuk penyetelan ya kawan jadi saat pun bisa kita harus melepas dari pin pin des kompresinya ya kawan. Nah, di sini bisa terlihat ya kawan, banyak posisi yang bersentuhan dan bersangkutan ya kawan. Dari pin des kompresi ini tersangkut ya kawan. Tersangkut jadi si cemcen ini tidak tidak bisa masuk ya kawan, tidak bisa masuk karena dia terganjal karena dari posisi yang salah ya kawan bisa terlihat ya kawan bisa terlihat jelas posisi yang salah ini jadi benar-benar kita mengalami kerumitan sekalipun bisa ya kawan jadi kita cabut si pin des kompresi ini baru bisa terpasang ya kawan bisa terpasang nah di sini kawan dari garis ini pun tidak sejajar ya kawan bisa terlihat ya kawan tidak sejajar sangat jauh ya kawan jadi sedikit menukik ke atas dari garis cem cem ini ketemu dengan plat stopper ya kawan kalau kita pasang di uh, pin des kompresi di posisi posisi seperti ini juga akan rumit ya kawan karena memang tidak bisa kita harus pasang Pin deskompresinya dulu, baru kita pasang jam-jamnya, ya, kawan. Ini seperti ini, kawan. Tetap akan bertabrakan, ya, kawan. Tetap tersangkut, jadi tidak menghasilkan. Jadi, otomatis kita harus lepas kembali, kawan. Kita harus lepas kembali. Kita lepas kembali, pasang pinnya dulu, baru si cem, -cem ya, kawan. Dan sebenarnya ini bisa terpasang ya kawan Dengan kondisi uh, Topeng salah ini Tetap bisa terpasang Tetap bisa terpasang Tapi memang butuh Butuh kesabaran Nah Kalau kita Benar-benar pas Dia bisa masuk pas ya kawan Tapi tetap tapi salah ya kawan Nah ini kawan bisa terpasang ya kawan jadi di noken as ini adalah satu lubang dan satu pin dari noken as ya, kawan jadi ada pin pengunci nah ini kawan bisa terlihat ya kawan tidak sejajar tidak sejajar antara top desk apa top cemcem dan plus stopper ya kawan dan deskompresinya pun berfungsi kawan dan satu lagi, lubang baut ini tidak tidak lurus ya kawan. Kalau kita perhatikan lubang lubang baut pengunci cemcen ini tidak lurus ya kawan. Jadi agak sedikit ke belakang ya kawan. Jadi seperti tertarik ke belakang. Baiklah kawan sekalian, di sini bisa terlihat ya kawan. Di sini kita punya Cemcen ya kawan atau gear timing ya kawan ini dia jam chain nya new and mac ya kawan new and mac di sini ada titik nah ini tadi titik yang salah yang saya pakai garis yang salah ya kawan di sini ada titik ya kawan ada titik tapi di belakangnya ini ada garis nih kawan persis di belakangnya ada garis nih ya, kawan jadi ada titik ada garis ya kawan ya bisa terlihat jelas, ya, kawan. Jadi, topnya ini sepertinya bukan garis yang tadi, kawan, tapi sepertinya titik ini, kawan. Jadi, tetap di posisi yang sama, kita sama ratakan dengan topnya si plat stopper ini, kawan. Nah, ini, kawan, jelas, ya, kawan, sangat jelas nah ada titik ada garis di belakangnya bukan yang garis saja kawan ini ada dua garis lagi kawan nah ini satu lagi kawan nah ah, posisinya tetap sama rocker arm in dan X nya ini bebas ya kawan in dan X nya bebas tidak tersangkut dan tidak keras sebelah atau kencang sebelah ya kawan Siapa tahu kawan-kawan sekalian ada yang ingin mencoba mencoba untuk bongkar sendiri di rumah. Mungkin ini bisa memandu kalian ya kawan. Jadi bisa membantu kalian. Nah, kita akan coba pasang ya kawan. Apakah lebih mudah pemasangannya dengan top yang ini kawan? Perhatikan baik-baik ya kawan. Bagaimana kawan, kawan sekalian mudah kan lebih mudah karena kita di top yang benar ya kawan jadi benar-benar langsung terpasang dengan sempurna ya kawan Rocker arm nya pun bebas tetap bebas seperti semula ya kawan jadi karena ya, memang kerapnya ini kan belum kita setel ya kawan setelan ini rocker arm ini belum kita setel jadi, masih kondisi nol, ya, kawan. Jika masih kurang pas sedikit, kita bisa putar magnetnya, ya, kawan. Naik ke atas atau ke bawah, ya, kawan. Jadi, sambil kita pegang seperti ini, kita putar magnetnya untuk sejajarkan, ya, kawan, dan untuk pemasangan. Baut si cemcen ini kalau bisa jangan langsung dikencangkan ya kawan karena kita harus mencari dua eh, mencari satu top lagi kawan jadi top magnet ya kawan dan si setelan rantai katanya pun jangan distel dulu jadi kita cari top di magnetnya dulu ya kawan di sini ada posisi garis pada magnet dan ada seperti segitiga atau Line chip ya kawan pada crankcase atau body mesin di dekat magnet ya kawan nih kawan maaf kawan gambarnya kurang jelas sedikit blur mungkin nah ini dia kawan di sini ada garis dan lingkaran pada magnet ya kawan bertemu dengan segitiga dari crankcase atau body mesin ya kawan dan itu sejajar dengan si top champion dan si plus top ya kawan itu sudah menandakan topnya itu sudah pas ya kawan dengan kondisi rocker arm bebas ya kawan atas dan bawah atau in dan x -nya ini bebas tidak keras sebelah atau kencang sebelah ya kawan barulah kita melakukan penyetelan rantai keteng ya kawan jadi kita tinggal putar agar rantai ketengnya ini kencang ya kawan baru kita bisa melakukan pengencangan pengencangan mur pada CMC ya kawan kita bisa secara manual dengan cara pegang magnet atau kipas kipas magnet dan mengencangkan bautnya ya kawan eh, jangan, kalau bisa jangan kunci pas ya kawan kunci ring atau dengan sok ya kawan kunci sok Barulah kita melakukan penyetelan klepnya ya, kawan. Di sini saya pandu untuk penyetelan klepnya ya, kawan. Di sini mungkin akan berbeda-beda ya kawan. Tapi biasanya saya menggunakan penyetelan yang sama dengan motor-motor lain nih ya, kawan. In 10 dan X-nya 15 ya kawan. Jadi semoga bisa bisa digunakan tutorial ini kawan Baiklah kawan sekalian Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini Semoga video singkat ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa yang baru menemukan channel ini Bantu subscribe, like, dan komen Like dan komen nih, kawan Salam berbagi tiada henti kawan Salam